jangan panggil aku adik kau, eh. Aku benci kau tau. Asal aku jadi macam ni? Aku jadi macam ni sebab kau. Aku benci kau! Dari aku kecil, mak dengan ayah tak habis-habis kakak, kakak, kakak! Semak. Hah? Semua nak lebihkan kau! Diorang tak pernah sayang aku! Aku setuju. Lepas tu, mungkin kita akan dapat ganjaran. Siapa nak bagi ganjaran? Kita report dengan ikhlas tanggungjawab kita. Bukan sebab nak ganjaran. Tah, kalau macam tu, bankruptlah kerajaan. Setiap orang yang pergi report polis, setiap orang tu dapat ganjaran. Bankrupt, bankrupt. Kau dah kenapa pula? Wuih, aku terbayanglah kalau aku jadi polis kan macam mana. Macam itulah ceritanya. Aku suka cerita ni, aku suka. Ending yang tak dijangka. Memang selalu pun polis ada spy yang menyamar macam ni. Macam filem orang putih. Tak, aku tak setuju. Sepatutnya aku ada dekat dalam cerita tu sebagai polis. Ha, kita sama-sama menyamar. No. Tak boleh, tak boleh. Biarlah ada seorang je spy. Banyak-banyak spy buat apa? Tak boleh. Tak cantik. No, cantik. Kau dengarlah dulu. Kau orang bayangkan kalau aku jadi polis, lepas tu kita sama-sama jadi perisik, kita duduk dalam satu unit, nak cerita lagi best, rupanya Adi tu adalah salah satu daripada anggota kita. Tak boleh. No. Kau ni banyak sangat plot twist lah. Ni cerita aku. Kau kena ikutlah plot aku. Janganlah tambah-tambah lagi. Ikut je plot aku yang satu tu.